Dikutip dari airspacereview.com, pesawat-pesawat produksi PT DI dihadirkan di Indo Airspace 2022. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Sebagai rangkaian dari pelaksanaan Indo Defense 2022 Expo and Forum, dua kegiatan lain dilaksanakan, yaitu Indo Aerospace 2022 di Apron Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dan Indo Marine 2022 di Pondok Dayung Dok, Jakarta Utara. Di lokasi pameran statistik pesawat tersebut, Airspace Review melihat terdapat pesawat-pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia. Selain pesawat terbaru N219 yang dihadirkan, juga ada pesawat CN235 FTB, NC212I, CN295, dan helikopter H225M Caracal. Kemudian ada helikopter S-70 Black Hawk milik Royal Brunei Air Force dan jet tempur Rafale milik Angkatan Udara dan Antariksa Prancis. Dari maskapai sipil ada pesawat LED L410 UVP E20 Turbolet.